Assalamualaikum, selamat sore kawan Bangke Dinejat. Kita mau tanya-tanya ini dengan pakar. Mas, ini namanya apa? Ini Kendang. Kendang. Kendang itu kalau diduduk madung sama. Madung sama dung. Nah, ini kita alat-alat musik tradisional kita untuk edukasi. Nah, Mas, ini kalau anak-anak SD, SMP, SMA main ke sini untuk melihat kendang boleh ya? Boleh. Boleh di Dubija. Di sini sudah difasilitasi mau bermain atau melatih satu-satu bisa. Bisa ya. Bisa. Dan itu gratis ya. Gratis. Gratis untuk anak-anak SMA. Tapi setelah jam pelajaran. Setelah jam pelajaran. Bisa. Oke. Nanti kita mau lihat-lihat ini prosesnya, Mas. Coba, Mas. Kendangnya. Sedikit aja. Iya, yang keras, Mas. Keras, Mas. Soalnya ini belum dikencengkan, jadi suaranya kan belum bagus. Oh, belum. Nah, itu belum bagus. Belum bagus. Ini harus dikencengkan dulu. Mas, coba kencengkan, Mas. Wah, ini latih semangat untuk ini. Nek saron juga bisa main, Mas, ya? Bisa. Bisa. Wah, cocok. Ini adik-adik kita belajar alat musik tradisional di Dubija. Nah, masih bareng Bangke Dineja. Oh, cara mengencengkan gendang seperti itu, Mas, ya? Biasanya pakai palu, tapi palunya lagi hilang. Mas-mas, mungkin ada yang bisa main itu, saron atau apa, Mas? Bisa itu. Bisa, coba. Anu, Mas. Nah, ini udah nampak bagus, Mas, ya? Bagus suaranya. Nah, ini alat musik-musik tradisional yang hari ini sebenarnya mulai tergerus, Mas, ya? Nah, itu kita harus tambah prihatin. Karena anak zaman sekarang itu banyak yang nggak respon sama alat-alat tradisional, sama budaya itu. Sama budaya kurang merespon. Kurang respon. Padahal ini budaya asli Indonesia. Harus. Khawatirnya ini, Mas, khawatirnya ke depan malah diklaim sama pihak negara lain. Iya, samanya itu. Seharusnya kita harus melestarikan budaya kita sendiri, toh. Oke, ini mantap sekali, kawan-kawan, adik-adik semuanya. Jangan lupa, ya, alat musik tradisional ini harus kita mainkan. Ini sudah hampir bagus, tapi ini rada kemes. Ya, penting suaranya, Mas. Kawan-kawan, ini kita langsung tanya nama-namanya ya, adik-adik jangan lupa untuk selalu lestarikan alat-alat musik tradisional. Mas, ini adik-adik minta ditunjukkan nama-nama alat musik tradisionalnya, Mas. Oh iya, mulai dari yang besar dulu. Yang besar dulu. Ya, ini namanya gong. Namanya gong. Gong yang besar itu gong gender. Gong gender. Oh, bunyinya ini, Mas, pakai ini. Buat nyuwuk itu. Buat nyuwuk. Ya, buat nyuwuk. Ini untuk pembatasan lagu biasanya. Pembatasan lagu. Ya, kalau sudah satu putaran baru ditutup. Coba, Mas. Begini, kawan-kawan. Pembatas lagu. Jadi gong ini fungsinya sebagai pembatas lagu. Coba, Mas, sekali lagi, Mas. Satu putaran. Ya. Suaranya. Nah, ini adik-adik. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Masnya bahwa kita lestarikan budaya alat musik tradisional. Terus ini, Mas, apalagi, Mas, ini, Mas? Yang penting lagi kendang. Oh, yang penting lagi kendang. Dari gong terus ke kendang. Dari gong terus ke kendang. Kendang itu gunanya untuk memandu. Memandu maksudnya? Memandu gending. Jadi kalau untuk misalnya gending pelan, gending kencang atau gimana itu di dengan kendang. Oh gitu. Ya, misalnya di, ini kendangnya
atau untuk mulai lewat kendang. Oh gitu, coba mas, bunyinya mas. Ini sambil ngerokok enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini iya enggak apa-apa. Adik-adik jangan ditiru ya kalau rokoknya ya. Alat musiknya saja. Ini bisa kalau angkatannya Pak, itu bukan pembuka. Pembuka. Tak dung tak gitu Pak ya. Nah, tak dung tak, tak kata itu sama aja. Satu mainkan Pak, ini biar ini Mas. Untuk memandu nanti kalau ini sudah bunyi alat lainnya mengikuti. Jadi gong sebagai pembuka ya, atau pembatas lagu. Pembatas lagu kalau ini untuk apa-apa atau apa itu pembuka lagu. Oh jadi fungsi kendang ini untuk apa-apa ya. Karena tanpa kendang nggak jalan. Nggak jalan. Terus alat apa lagi Pak Mas ini? Yang kedua ini demung. Demung. Oh ini demung. Demung. Ini demung ini fungsinya sebagai penuntun. Penuntun. Iya, kalau ini kan utama. Jadi tutukannya satu-satu. Misalnya coba. Oh, demung. Satu-satu. Itu juga yang belakang demung, Pak ya. Ya, itu demung. Demung. Demung itu lebih kecil daripada yang itu ya. Ya. Beda. Oh beda lagi. Demung itu yang kecilnya itu saron, saron itu yang kecil. Oh ini demung, adik-adik ya, ingat-ingat ini demung. Demung. Ini saron. Ini saron, saron lebih kecil Mas ya. Lebih kecil. Untuk saron. Ini fungsinya untuk meramaikan atau mengikuti itu soalnya ketukannya dua-dua. Oh, ini dua-dua? Ya, kalau demung satu-satu, kalau ini dua-dua. Demung satu-satu, kalau saron, ini saron, dua. Saron dua-dua. Kita lihat bunyinya, saron. Coba nah, Pak, bisa dinganu Pak, mungkin Pak. Yang demung sama saron. Ada dua. Oh ada dua. Satu untuk mengimbal atau bahasanya gimana ya, mengimbal itu. Nah itu untuk mengiringi demung ya. Oke, okay. Bagus sekali. Nah, terus apa lagi? Terus Mas yang kedua, ini slentem. Slentem. Wah slentem jenenge asik. Itu, kalau dalam ayat alat tradisional seperti bas. Oh seperti bas. Suaranya besar. Kalau satu itu besar. Oh seperti gitu. Bas. Ini selentem adik-adik ya. Selentem. Terus mana lagi Mas? Yang kecilnya lagi ada. Ada. Namanya itu gender. Gender. Gender kita lihat saja karena di pojok ya, gender. Ini lagi bareng-bareng teman-teman GTT ini sampai hujan sore. Oh ini gender. Gender, gender. Ini fungsinya sama gambang ini sama. Sama. Seperti keyboard kalau. Nah ini gambang. Gambang. Ini gambang adik-adik gambang. Fungsinya ya, seperti keyboard kalau alat tradisional itu keyboard yang oh, buat gitu. Lagu ini. Ini kan bisa dibuat lagu. Ya. Ini dari kayu bukan dari besi. Oh kan, dari ya? Kayu nih dari bambu ah Mas ya. Oh kayu. Bambu, bambu, oh kayu, bambu atau? Bambu ya. Ini bambu petung. Bambu petung namanya apa tadi Mas? Gender. Gambang. Gender. Gender. Terus nah, Mas. Ini Mas ya. Ini namanya bonang. Bonang. Bonang itu seperti dalam ajaran agama aja Sunan Bonang. Kata-kata Bonang itu kan dari Sunan Bonang. Oh gitu. Jadi, oh. Sunan Bonang itu menciptakan lagu atau menyebarkan agama Islam itu lewat musik Bonang. Coba Mas dimainkan Mas biar ini didengar adik-adik. Nah, bagus. Kurang lebihnya.
Bonang. Itu juga Bonang, Mas, itu. Itu Bonang. Oh, ini Bonang yang modelnya kok seperti ini, Mas? Ini namanya Bonang Penerus. Bonang Penerus artinya setelah itu ya. Ya, diteruskan atau di diimbali itu. Nah, sing niki, Mas. Bonang juga. Ini namanya Ketuk. Ketuk. Kita lihat suaranya, Adik-adik. Ini untuk ketukan lagu, misalnya lagu pada ketukan angka 5. Setiap sana-sana bunyi 5 harus ketuk. Oh, bunyi 5 kali. Ya, ding. Oh. Mantap. Kalau ini, Mas, tadi ya? Ini sama, ini saron. Saron ya? Saron. Saron. Tapi yang ini peking. Peking. Peking ini paling kecil. Oh, peking itu paling kecil. Paling kecil tapi paling baku. Oh, malah paling baku ini. Soalnya ini fungsinya sama, dembung itu sama. Oh, fungsinya sama. Tapi ini nutuknya mengikuti lagu. Harus ikuti lagu ya, Mas. Ikuti lagu. Terus itu, Mas, apa, Mas? Ya itu. Kalau biasa latihan di hari apa, Mas? Biar nanti adik-adik ada. Biasanya itu Sabtu sore. Sabtu sore. Nanti adik-adik bisa main ke sini ya, Mas? Sabtu ya. Siap. Siap-siap. Ini namanya apa, Mas? Ini jodohnya sama itu gong. Gong. Oh, ini gong. Kempul, gong. Ini kempul. Ya, ini kempul. Dua kempul, kempul. Ini gong ya? Ya, gong. Gong lebih kecil ya. Oke, sama. Ini juga Bonang, Mas, ya? Ini cuma ketukan. Ketuan sama. Ketuan sama. Oke, nanti kita coba dengarkan adik-adik ya, sebentar. Kita coba ya, karena persoalannya dikit. Ini pemula kan pakai gong, Mas, ya. Pakai gong. Nah, saya yang pakai gong. Satu. Hah? Pakai lagu. Lagu apa, Pak? Lagu apa, Mas? Mengikuti aja. Mengikuti ya. Lagunya apa ini? Sing biasa. Ya ayu. Ya ayu. Ya ayu. Ya ayu. Ya ayu. Banget adik-adik ya, istimewa nih latihan di sini boleh.
Mantap jiwa.